Tanah Jawa indah lagi subur. Pohon-pohon menghijau. Iya, Kak. Udaranya juga segar. Tanah Jawa sangat begitu indah. Layaknya tanah surga. Subhanallah. Lekas serahkan harta kalian. Atau terpaksa kepala kalian hilang. Saudara-saudara, kami kemari mencari persahabatan. Aku dan adikku adalah seorang pendatang. Jadi aku mohon, jangan merampok kami. Jangan banyak bicara. Lekas serahkan harta kalian. Mencuri adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tidak takut dengan murka dan siksa Allah? Ah, persetan dengan kata-katamu. Lekas serahkan uang kalian. Kami menyerah, Tuan. Ya, ampun, Tuan. Baiklah, aku akan melepaskan kalian jika kalian tidak mengulangi hal yang sama. Baik, Tuan. Kami merampok karena kami miskin, Tuan. Benar, Tuan. Ampun, Tuan. Baiklah, jika kalian benar-benar mau berubah, ambillah ini. Ini modal berdagang untuk kalian. Carilah rezeki yang halal. Aku mohon kepada kalian, tinggalkan jalan gelap yang sebelumnya telah kalian lalui. Gunakan modal berdagang ini dengan sebaik-baiknya. Terimalah. Terima kasih, Tuan. Tuan baik sekali. Iya, Tuan. Terima kasih, Tuan. Kami berjanji tidak akan merampok lagi, Tuan. Aku pamit. Mari, Agam. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Kak, kenapa kakak mengampuni mereka? Padahal mereka berniat jahat kepada kita. Agam, orang yang sudah menyerah harus diampuni. Dan orang yang sudah meminta maaf harus dimaafkan. Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam mengajarkan kedamaian. Sebab dari itu, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tapi kalau mereka bohong, itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak disuruh untuk memeriksa isi hati mereka, dan kita juga tidak boleh berprasangka buruk kepada seseorang. Kak, ada keributan di sana. Aku juga mendengarnya. Agam, kita harus segera ke sana untuk melerai. Ayo. Hei, jangan ikut campur. Siapa kau? Namaku Merasil dari Pasai. Kukatakan sekali lagi, jangan ikut campur. Ini daerah kekuasaan kami. Atau kau ingin pulang tinggal nyawa? Aku tidak bisa melihat dua perempuan dikeroyok seperti itu. Jika kalian memiliki masalah, bicarakan dengan baik-baik. Kurang aja, banyak mulut kok orang asing.
Jika kau tak segera minggir, maka kau akan mati terbunuh. Terlalu parah. Bagaimana dengan keadaan kamu sendiri, Cempaka? Aku tidak apa-apa, Gusti Putri. Siapa dia, Gusti Putri? Sial! Bocah ini mampu terhindar dari seranganku. Gerakanku cepat loh. Kamu tidak akan bisa menangkapku. Aku tidak tahu. Tapi yang aku dengar, dia menyebut namanya Murasilu dari Pasai. Anak itu memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Padahal dia masih sangat muda. Kau lihat, ilmu kanuragan anak itu benar-benar sangat tinggi. Aku jadi sangat tertarik, dan aku ingin melihat seberapa kuat